Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali di channel Jimmy ID. Semoga tetap sehat dan semangat untuk belajar di sesi tutorial membuat dan mengedit video dengan menggunakan aplikasi Camtasia Studio. Ini adalah pertemuan kedua atau bagian kedua yang sebelumnya kemarin kita sudah belajar dan sudah saya jelaskan bagaimana teknik rekam layar. Ini bagi Bapak Ibu guru yang akan membuat video pembelajaran, jadi ketika mau diberikan intro bisa menggunakan Camtasia Studio. Nah, untuk membuat video dan mengeditnya, ini langsung saja kita mulai. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, Camtasia Studio yang saya pakai adalah versi 8.3. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuka atau aplikasi dengan versi yang lebih tinggi atau versi lain. Nah, nanti tinggal menyesuaikan untuk teknik-teknik pembuatan video. Nah, ada beberapa menu di sini yang perlu saya jelaskan. Ini untuk record the screen, ini yang kita gunakan kemarin. Ada record the screen, ada record PowerPoint, ada import media. Jadi nanti mungkin ada file kita mau mengambil dari komputer kita atau di yang lain, jadi nanti lewat sini. Ini produk dan share, jadi nanti membuat atau mengkonversi video dari ekstensi Camtasia ini menjadi MP4. Terus clip, nah ini nanti mungkin kalau kita setelah mengimport, di sini nanti akan ada file-file berupa foto atau video dari yang sudah kita import dari perangkat kita. Ini ada library. Library ini ada isinya ada dua, ada musik, ada theme. Musik ini adalah misalnya semacam ini bawaan dan ini frame track. Artinya ini tidak ada kena undang-undang pembajakan. Ini bisa dipakai untuk berapa musiknya nanti tinggal kita pilih. Nah, selanjutnya ini adalah aplikasi, bukan aplikasi, animasi bawaan dari Camtasia. Nanti kita tinggal pilih, jadi sesuai selera kita buat bagaimana. Oke, lanjut. Ini call out, ini untuk menuliskan tanda-tanda semacam ini ataupun menuliskan tulisan pada video. Terus ini ada audio, jadi untuk membesarkan dan mengecilkan suara, transition, dan nanti pergerakan atau perpindahan dari satu slide ke slide yang lain, nanti animasinya semacam ini. Terus visual properties, ya nanti untuk pengaturan, misalnya untuk menumpuk dua foto atau dua film, nanti pengaturan semacam ini. Baik, langsung saja kita mulai untuk membuat video. Yang pertama kita harus mengimport beberapa video. Ini sudah saya jadikan di satu file, beberapa yang nanti kita butuhkan. Jadi ini video nanti yang akan kita modifikasi. Ini lambang tone, ini subscribe, video subscribe. Nah, ini lambang cover. Sejak kita buka,
prosesnya. Yang pertama kita buat intro. Di sebelum videonya kita masukkan. Ini video yang nanti kita buat. Ini video mentahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan bedanya. Reaksi. Sehingga reaktan habis dan pelajaran. Jadi berubah menjadi musik. Nanti kita tambahi background musiknya di sini. Oke. Oke. Kita buat dari library, ambil library. Di sini. Nah, ini mungkin bisa kita ambil. Nah, ini kita masukkan di sini. Kita tarik. Nah, ini untuk ini intronya. Kita coba seperti ini, tidak ada musik yang nanti kita tidak mendapat. Nah, ini bisa dituliskan di sini. Kita belajar misalnya kita buat pembelajaran kimia misalnya. Belajar kimia. Jadi, mungkin kalau kita misalnya mau menambahkan ini logo, tinggal kita masukkan. Nah, ini untuk menambahkan tempat view. Tarik ke sini. Nah, ini bisa dihilangkan backgroundnya ini supaya bisa menyatu dengan animasi tadi. Jadi kita visual ini buka, kita hilangkan ini remove color. Ini yang mau kita hilangkan adalah yang warna putih. Kita gunakan, kita geser seperti ini. Ya, belajar kimia di Jimmy ID misalnya ini seperti ini. Contoh di teman-teman Bapak Ibu tinggal memotif sendiri. Ini sudah. Nah, mungkin mau ditambahkan video subscribe. Nah, ini kita coba, kita lihat, kita coba dulu. Nah, semacam ini. Ini di nah, ini mungkin terlalu lama, ini bisa kita majukan. Geser. Geser. Setelah kita geser, kita coba tambahkan video subscribe. Ini kita masukkan di sini. Nah, video subscribe ini sangat panjang sekali. Mungkin kita ambil beberapa bagian saja. Ini bisa kita pendekkan. Nah, untuk gambar ini, untuk logo ini, kita misalnya kepengen sampai berakhirnya intro ini, video intro ini bisa kita tarik ke sini. Nah, macam ini. Subscribe ini masih ada backgroundnya itu bisa dihilangkan caranya semacam ini. Visual properties sama seperti tadi, remove color. Nah, karena ini tadi warnanya hijau, jadi kita pilih
aja yang kita isi. Warna hijau kita hilangkan. Nah, sampai kita seperti ini. Oke, sip. Tinggal mengatur posisinya. Atur posisinya di mesin. Oke, kita coba lagi. Kita lihat. Kita memang harus sesering mungkin berlatih. Ini intronya kita sudah ada, tinggal kita tambahkan musik yang kita ambil di library. Kita pilih saya langsung kita tarik sini. Tarik sini, kan? Kita sesuaikan biar tidak terlalu panjang. Oke, kita coba, kita lihat di awal. Oke, ini kita sudah selesai intronya. Nah, untuk video utamanya, nah, kita tinggal kita masukkan di video utamanya. Oke, masukkan. Nah, masukkan sini. Jadi untuk transisinya, coba kita. Biar antar slide nanti ada tandanya, misalnya ini taruh di sini. Nah, kita lihat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kan pada video ini, nah, ini juga masih tetap sehat, masih bantu. Semangat. Ya, ini bisa kita tambahin ya. Background suaranya masih ke library, ambil contoh musiknya. Kita selesaikan. Nah, setelah sudah semacam ini kalau kita coba perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara berbunyi dengan suara dengan suaranya ini aja ini ya. Masih volumenya sama. Ya, ini bisa kita kecilkan intronya. Musik apa namanya? Musik backgroundnya, musik latarnya bisa kita ambilkan. Ya, tapi audio, nah, ini kita tinggal mengecilkan di sini. Nah, ini kita kecilkan. Udah. Di situ. Kita coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Selamat pagi. Tetap sehat dan semangat. Belajar ini videonya saya potong. Nah, untuk memotong video caranya semacam ini, misalnya ini video terlalu panjang, kita mau ngambilannya
beberapa bagian saja. Nah, untuk motor video hanya 3 mega seperti ini. Misalnya terus sendiri itu dari motor ke pacu reaksi. Kita mau motong ini kecepatan, tinggal arahkan ini, terus kita pilih ini speed potong. Ini menjadi 2 video yang terpisah. Kalau kita mau menghilangkan ini ya, langsung saja kita hapus. Nah, untuk musiknya ini kalau kepanjangan ya tinggal memendekkan. Lihat hasil kita buat video. Nah, kita mulai dari start. Setelah semacam ini bisa kita simpan dulu. Jadi nanti bila kita mau mengeditnya, kita tinggal membukanya dulu. Kita simpan file save project. Nah, misalnya ini latihan Camtasia. Ini Camcoach. Ini Camtasia project. Jadi ini file yang nanti sewaktu-waktu bisa kita buka kalau kita mau mengedit. Nah, selanjutnya untuk membuat ini menjadi MP4, ini langsung saja ini menu ini, produk and share. Kita klik di sini. Ini adalah pilihan untuk kualitasnya dari 720 ke 800. Ini aja. Terus next, lanjut. Ini kasih nama. Kita tunggu beberapa saat. Jadi kalau videonya panjang juga mungkin akan memakan waktu agak lama. Tetapi tadi untuk video saya yang panjang tadi saya potong. Nah, kita tunggu sampai 100%. Habis itu nanti kita bisa melihat hasil produk yang berupa MP4, atau mungkin nanti setelah jadi ekstensi MP4 itu nanti bisa langsung kita unggah di YouTube atau kita bagikan di teman-teman yang butuh tutorial ini. Oke, sudah 83 84, dan selesai. Atau bahasanya di render. Sudah set tuh. Miss. Nah, sekarang ini kita tutup semuanya. Kita lihat. Nah, ini untuk bukanya biasanya munculnya itu di dokumen. Seperti dokumen di Camtasia Studio. Nah, kita lihat tadi apa tadi. Kita coba Camtasia. Bukan ini ya, bukan ini yang kemarin. Ini latihan Camtasia. Nah, ini ekstensi MP4 sudah jadi. Nah, ini kita coba kita buka. Thank you.
masih bersama saya di channel Jimmy ID, channel pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata. Seperti itu, untuk membuat video pembelajaran dan sekaligus editnya seperti itu. Baik, sebelum saya akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.